selesai logikanya. Kalau attitude gua nggak bagus, masa itu krim dari ece-ece. Disebut tak punya attitude yang baik, Nikita Mirzani marah, berikan kata menohok pada owner krim yang pernah endorse padanya. Nikita Mirzani yang merupakan artis sensasional tak mau dirinya diusik, apalagi dengan omongan-omongan yang aneh-aneh dan tak mengenakan. Dalam unggahan berlatar belakang dinding rumah, Nikita Mirzani menuliskan jawaban dari konsumen krim yang pernah endorse dirinya, yang nanya gue masih pakai skincare yang waktu itu enggak. Jawabnya enggak pernah, dan emang enggak pernah gue pakai. Abis promosin gue langsung cuci muka karena banyak merkurinya. Terus beberapa teman juga pakai skincare yang depannya M, itu gara-gara abis gue promosin pada hancur mukanya. Dah ya, jangan tanya-tanya lagi. Sumpah demi Allah, gue enggak pernah pakai. Udah gue jawab ya, jangan tanya-tanya lagi. Tak berhenti di situ, Nikita Mirzani rupanya mengunggah kembali tulisan dengan background warna hitam tentang keamanan ibu hamil menggunakan krim yang dimaksud. Yang bilang aman buat ibu hamil dan menyusui itu tulil, percaya aja. Di mana-mana hamil itu nggak boleh pakai krim, apalagi kalau lagi menyusui. Paham kalian? Dalam unggahan instastory Instagram berikutnya, Nikita Mirzani sekakmat owner krim tentang attitude krim yang mengandung merkuri dan ajakan para netizen untuk lebih cerdas, jangan percaya endorse. Attitude yang mana? Yang ngaco dari gue? Yang ada lo harusnya berterima kasih sama gue. Krim merkuri lo laris manis gara-gara gue promosin. Semua orang taunya gue pakai. Perempuan dojol bisa-bisanya bilang attitude gue yang ngaco. Dasar orang kampung, yang ada mau gue balikin duitnya tuh owner. Gak mau terima. Gue pakai itu krim. Boleh tanya sama orang rumah gue. Abis gue pakai langsung gue cuci. Daripada muka orang-orang hancur, pikir-pikir lagi netizen kalau mau beli. Jangan sampai gue posting ini chat si owner giling kampung yang giling. Itulah guys, kemarahan Nikita Mirzani yang diluapkan dengan kata-kata pedas pada pemilik krim yang mengandung merkuri yang pernah endorse dirinya. Kira-kira kalian tahu krim inisial M tersebut? Jangan lupa komen di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.